thank yeah, you Halo semuanya shalom Sebentar ya Iya Oke Suara gue udah kedengeran ya Yes, Dit Jelas ya Iya Ada 61 ya Nervous gue ya <guluh> Kita santai-santai aja kali ya yang sekarang ya kalau mau uh, Nanya atau diskusi gitu buka mic aja Uh, Nanya audio, um, ya, sebentar ya. Oke, okay. biasanya gue sengaja yang kedua supaya bisa dengerin. Oh, koma Mario awalnya gini. Oke okay, oke, okay, gue ikutin, gue ikutin. <ganti> jadi ada patokannya gitu kan. Tadi koma Mario kenalin nama, jadi gue juga kenalin. Salam teman-teman, nama gue Raditya Harunika. Panggil nama aja Radit jangan komario jangan komario manggil gua om kayak padahal umur dia kan nggak usah ya sorry sorry eh uh, malah <laughs> wah iya kan nervous di sini karena rata-rata kenal juga dibully jadinya ujung-ujungnya nih ya oke okay, om thank you <laughs> uh, ya yeah. um, gua ada uh, Radit apa profesi bukan profesi ya pekerjaan mungkin ya sekarang lagi jadi produser atau enr di sebuah record label dulunya jadi dulunya jadi audio engineer juga di label di jakarta uh, kurang lebih selain daripada pekerjaan itu ada juga freelance freelance audio konsultan dan sebagainya um, memang dulu mengambil major di bidang audio kurang lebih gitu perkenalannya cukup kali ya malu <tuh> ya um, hari ini lanjutin si Komario belajar tentang audio bukan belajar lah sharing kali ya kayak udah master aja belum master kita sama-sama sharing aja kalau ada yang punya insight baru juga lebih bagus kan um, audio ini untuk masalah masalah broadcasting ya agak sedikit berbeda dibanding dengan live sound dan juga dibanding dengan uh, recording gitu ya. Jadi ada tiga jenis audio sebenarnya. Uh, ranah audio yang pertama adalah live sound engineer, yang kedua adalah studio recording, yang ketiga adalah post production gitu ya. Post production itu biasanya yang film. Uh, Foley effect apa scoring gitu. Pokoknya semua audio yang berhubungan dengan film kalau recording itu uh, lebih ke arah lab, apa uh, master rekaman ya, master rekaman itu lebih ke arah uh, yang bisa teman-teman dengar di Spotify dan sebagainya. Kalau live sound itu uh, yang biasanya festival-festival gitu ya. Ya kalau di Dewi Meet kita sering datang juga. Uh, ada juga oh, lupa kan uh, gua aktif pelayanan di PDWNC Tangerang Tangerang gitu kan. Nervous soalnya kan Nah, di PDWNC di Tangerang, jadi salah satu tim di sana. Oke, okay. itu ada tiga jenis audio. Nah, apa prosesnya broadcast itu? broadcast prosesnya broadcast itu sebenarnya menggantikan live live sound yang sekarang sekarang ini gitu ya. Ada banyak konser-konser sejak pandemi ini yang menggunakan broadcast. Ada konser tujuh ruang, beberapa kali tulis juga. Uh, ngadain konser entar lagi juga ngadain konser virtual kalau nggak salah gitu-gitu ya jadi kurang lebih mereka mengganti live sound untuk menjadi sebuah konser virtual awalnya kan dulu gitu Nah um, broadcast itu tapi pada dasarnya disimpulkan kalau aslinya lebih ribet karena kan biasanya dipakai untuk televisi ya dia punya uh, dia punya server sendiri, dia punya satelit sendiri jadi lebih complicated. Dan awalnya adalah uh, ketika kita punya mixer biasa, uh, mixer ya mixer pada umumnya lah, atau audio pada umumnya, sinyal tersebut dikirimkan kepada mixer broadcast namanya. Mixer broadcast yang akan uh, meng-on airkan di uh, satelit sat, apa di TV-TV yang teman-teman tonton itu itu aslinya rutingan broadcast. Cuma sekarang disimplify jadi kita tidak perlu menggunakan mixer broadcast gitu jadi kita cuma menggunakan um, ya digital sebenarnya digital broadcast yang nanti akan dijelaskan gitu ya oke okay. um, kita mulai dulu ya teman-teman kalau nanti agak sedikit bingung uh, boleh potong gitu ya kok bingung Eh kok, kok lagi dit bingung dit gitu ya jadi enggak Enggak, ini enggak gua tahu sampai mana gitu. Oke, okay? bisa kita mulai. Yes. Semoga Radit ngomongnya dengan lancar. Oke, okay. gue bisa kebaca ya, teman-teman. Ya, kalau di audio broadcast itu, di audio broadcast itu yang secara simplify, ya, bukan yang secara broadcast secara televisi. Itu ada, ada, ada dua poin sebenarnya yang akan kita bahas, yaitu digital analog routing sama noise, karena selain daripada itu adalah masuk ke mixing dan mastering nanti akan di-sharingkan di um, dua minggu lagi di pas extension. cuma yang sekarang kita akan fokus sama digital dan analog routing sama noise. Uh, apa sih digital analog routing sama noise itu? karena dua hal ini berperan penting untuk live live uh, live broadcasting. kok nggak EQ kok nggak sorry ngepic ya maaf. kok nggak EQ kok nggak ngomongin soal kompresor? Karena pada dasarnya ya um, Live sound itu Anggapnya kita live sound gitu ya Kita cuma dikasih waktu 15 menit untuk cek sound gitu Nah 15 menit untuk cek sound itu Gak akan cukup untuk Apa ya istilahnya ya Untuk nge-EQ, untuk kompresor EQ kompresor itu, EQ itu frekuensi gitu Kadang, Kadang ada suaranya Cek satu dua, cek satu dua nah, gitu ya. yang, yang kalau ayah Cek satu, cek satu Iya gitu ya Gak lucu ya maaf Gitu ya kurang lebih Nah eh uh, cuma bi bi biasa dikasih waktu 15 menit gitu nah kalau di YCCR tuh masih agak Bendingan dikasih dua jam gitu makanya bisa mixing dan mastering biasanya kalau di YCCR gitu nah um, uh, sampai mana tadi Sam sorry sebentar oke okay. sampai live sound ya nah jadi yang kita cek pada live sound biasanya cuman kesehatan sinyal yang dikirim sekali lagi kesehatan sinyal yang dikirim karena kalau ke, sinyalnya tidak sehat, uh, sinyalnya tidak sehat itu apa artinya? Ada noise-nya, ada suara berbet, berbet nya ada suara uh, ground-nya, suara gitu ya umumnya ya. Itu menjadi uh, ganggu gitu ya, ganggu sinyal uh, pada pada teman-teman saat PD gitu. Makanya um, menurut gua dua hal yang penting adalah digital dan analog routing sama noise. Gitu, kita mulai satu-satu kali ya ah ini ini nggak 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 susah tulisannya doang kelihatannya susah cuma nggak nggak susah digital or analog routing itu sebenarnya simpelnya tadi Mario juga udah sedikit mention ya intinya sama intinya adalah output dan input gitu jadi se ibaratnya sebuah sinyal itu dikirim dan diterima itu uh, harus sesuai jalurnya karena kebanyakan uh, audio audio itu yang problem adalah routing routing itu apa ya kayak uh, sinyal flow gitu ya kayak Uh, arus sinyal ya harus harus jelas gitu outputnya apa inputnya apa gitu uh, output tuh ya keluaran sinyal input uh, sinyal suara gitu ya nah apa sih bedanya analog sama digital sebenarnya ini kelihatannya dong agak sedikit uh, keren gitu bahasanya cuma sebenarnya simple output uh, analog digital analog audio itu sebenarnya model kayak gini nih, kabel ya kabel terus kalau teman-teman punya mixer di rumah ada outnya ada outnya, ada auxiliary, ada stereo out, pokoknya yang berhubungan, yang dihubungkan dengan kabel, gitu. Kalau output analog, oke. Okay? Nah, kalau yang digital itu biasanya pakai beberapa sound capture namanya, VB Cable, I show you Audio Capture, Digital Capture, banyak deh. Banyak yang gratis juga, VB Cable gratis, gitu. Nanti di demonstrasi. VB Cable gratis, cuma memang saya nggak tahu kalau di Windows itu agak sedikit susah karena dia ada VB cable mixernya gitu. Cuma um, intinya adalah kalau output kalau digital ya, kalau outputnya VB cable, inputnya VB cable, gitu ya. Karena digital kan. Jadi begitu keluarkan audionya VB cable, dia terima harus VB cable. Gitu. Nah, kalau misalkan dikeluarkan VB cable masuknya ke in U audio capture, dia akan nggak ketemu uh, signal flow-nya. Nah, jadi output audio harus akan dialirkan uh, ke input audio di tengah-tengahnya. Itu ada processing sebenarnya, cuma itu masalah mixing. Nanti akan dibahas di akhir kelas. Oke, okay. sampai sini paham ya? Aman semua, aman, aman jaya ya? Aman jaya? Oke, okay. uh, lanjut dulu kita ya. Nah, kenapa sih signal flow itu penting? Signal flow itu penting karena biasanya ada problem uh, masalah audio signal tidak terkirim audio signal tidak terkirim itu kayak tadi outputnya kemana, inputnya kemana, sinyalnya dikirim kemana, diterimanya kemana gitu. Misalkan sinyalnya dikirim dari um, mixer, dimasukin lewat um, lewat sound card, tapi ternyata channelnya salah, harusnya satu tapi dia tiga. Nah kayak gitu kan tidak terkirim, jadi output sama inputnya harus ketemu. Nah ini yang kedua yang paling sering diketemukan gitu yaitu audio sinyalnya double double itu apa ketika kita pakai digital kita nggak ada input outputnya jadi cuma VB cable VB cable gitu kita nggak bisa ngerouting pakai ada sih yang bisa cuma lebih banyak kita cuma bisa ngerouting outputnya outputnya sound card inputnya sound card jadi dia akan looping namanya looping itu ibaratnya gini kalau gua ngomong ini kan output inputnya apa yang terima yang diterima adalah yang gua setting di Zoom gua gue pakai sound card di sini. Nanti kita gue jelasin tentang sound card. Gue pakai sound card di sini. Nah kalau gue pakai sound card, inputnya sound card, berarti dia di uh, masuk di inputnya sound card. Nah kalau output gue yang di gue setting di zoomnya sound card, teman-teman ngomong akan masuk lagi ke inputnya. Paham nggak maksudnya? Gak paham kan? Iya nanti gue contohin dulu sekarang Gue akan buat double suara ya Kalau double suara seperti apa Boleh ada satu orang ya yang ngomong cek 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 ya double kan ya double ya ini yang terjadi ketika tadi siapa yang ngomong udah oh, maaf banget Stefan Stefan halo bro yes, Wah. apa kabar iya malah ngobrol sorry 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 ya. jadi gua agak kan. <laughs> nah <laughs> nih ya di sini gua output sama inputnya pakai sound card jadi output gua sound card input gua sound card oke okay? soundcard, sound card anggaplah okay. sound card A gitu ya, ya. Yeah, yeah. nah jadi yang terjadi apa? Outputnya gua gua ngomong masuk ke sound card. Tapi begitu si begitu si Stefan ngomong, dia keluarkan di output gua, tapi dimasukin lagi ke inputnya karena muter kan. Output sama inputnya kan jadi puteran gitu loh. Jadi outputnya speaker select speakernya itu sama, device-nya sama. Jadi yang terjadi adalah double. Nah, baik banyak orang mengakalinya dengan cara dia matiin original soundnya. Coba boleh dicek cek ada nggak enggak nah tapi masalahnya adalah ini menghilangkan originalitas suara original sound mungkin di atas kiri teman-teman di zoom ada ya original sound on atau off gitu ya nah kalau original soundnya di off kan maka tidak akan muter tapi masalahnya ini menghilangkan menghilangkan keaslian suara nah kalau gua onin dia akan muter lagi coba cek 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 ya double ya double double. Nah, karena dia looping, jadi suaranya Stefan masuk ke outputnya gua, ke speaker gua, tapi dibaca sama inputnya uh, sound card gua. Jadi kayak muter gitu. Yeah, yeah. Nah caranya adalah gimana? Kalau teman-teman lihat di bawah pojok bawah kiri ada tulisan mute, ya, ada gambar mic mikrofon, itu di kanannya bisa dipencet ke atas. Itu ada select speaker itu output, select mikrofon itu input gitu ya. Select speakernya jangan disamakan dengan select, uh, select microphone select mikrofonnya. Kalau gua nih namanya Universal Audio Thunderbolt. Speaker gua Universal Audio Thunderbolt, maka gua ganti ke internal speaker. Boleh satu orang ngomong? Cek cek cek. Apakah double? Suaranya? Enggak ya? Enggak. Nah, itu signal flow problem yang paling sering ditemuin di PD. Sayangnya adalah kita lebih seringnya matiin original soundnya gitu. Jadi memang original sound itu akan menghilangkan looping, cuma dia akan menghilangkan originalitas. Gue lebih sarankan ketika kita pakai satu device, outputnya kita lempar ke speaker kayak atau kita lempar ke speaker yang kecil gitu atau lempar ke kalau teman-teman pakai sound card lempar aja ke speaker monitor speaker laptop gitu ya gitu kan S sampai sini paham semuanya ya Gue pelan-pelan, aman. Ada yang mau Jadi, bertanya? Mau bertanya. Ya. Ini ya. salahnya ditemui hanya buat teman-teman yang pakai sound card aja, atau yang nggak pakai sound card juga akan menemukan hal ini. Oke. Okay. Sebenarnya uh, problem ini baru ada itu setelah Zoom update. Dulu nggak kayak gini nih. Uh, tahun lalu nggak kayak gini. cuma kayak baru enam bulan atau tiga bulan yang lalu. Uh, nemu problem kayak gini uh, kayak tiga bulan yang lalu gitu ya nemu problem kayak gini gitu dicari problemnya di mana ternyata dia ngekonek antara output sama inputnya dia terkonek nah uh, gua nggak tahu apakah beda-beda jenis sound card akan beda uh, tipe cuma kebanyakan sound card akan terjadi seperti itu dan juga kemarin dicoba untuk pakai uh, mixer ya. mixer untuk masih kokoh camcorder juga terjadi seperti itu cuma Mungkin ada yang eh sound card gua enggak kok ya berarti soundcardnya tidak terkoneksi antara output dan inputnya masih fine fine aja. Jadi nanti kalau misalkan lagi pelayanan um, lagi jadi wl gimana? Lu ngomong deh, double nggak suara lu? kalau double itu berarti ada looping di situ. Nah loopingnya harus dibuang, speakernya harus dibuang. Jangan original soundnya yang dikalahin. Kalau pakai sound card ya nanti nanti akan bahas soal pakai um, mic mic laptop atau ya, kurang lebih ya. Gitu okay. bro, okay. aman bro? Iya, lanjut ya. Oke, okay. nah ini, ini yang kedua noise sound. Noise sound itu sebenarnya menurut gue yang paling ganggu ya dalam dalam live sound ya. Karena anggaplah lu sering nonton konser gitu ya atau TDWM, kan nggak pernah ya lu ngomong gini itu ya penyanyinya mitnya kurang naik ya ngaduh nah, keren juga gitu kan nggak itu gitarnya itu high-nya terlalu naik itu kurang turun nah nggak mungkin nggak gitu ya tapi kan kok ada suara kresek kresek apa sih itu? ganggu gitu ya kan kan lebih banyak gitu ya nah ini juga yang jadi uh, problem di kebanyakan online broadcast noise sound noise sound itu ada banyak sebenarnya nggak sih cuma dua sorry sorry lebay ya maaf tiga lah ada tiga noise sound itu yang pertama itu noise room karena kebetulan gue di studio jadi nggak ada noise room ya cuma noise room itu biasanya sore suaranya... gitu loh kebayang ya jadi kayak suara AC, ada tuang bakso lewat, nah, sate padang, nah gitu lewat, gitu masuk, nah itu namanya noise sound gitu, gitu. Itu noise sound yang harus dihilangin. Caranya gimana kalau ngurangin noise room ya? ya pindah ruangan, cari ruangan yang paling, kalau tugas cari ruangan yang sepi gitu. Kalau nggak ada gimana dit ya udah ke rumahnya Aaron sepi habis Sorry bro, bercanda bro. ya cari cari tempat yang sepi gitu. Tapi jangan di toilet. Kalau di toilet gaung nanti jadinya. Ada ada ehonya, ada reverb-nya, Makanya orang-orang sering suka nyanyinya di toilet karena dia bisa mendengar suara dia sendiri gitu kan intinya. Gitu nah itu noise room. Uh, paham ya noise room ya background background noise gitu kan. Uh, suara pintu kebuka tutup gitu terus apa AC suara AC gitu nah terus ada juga noise electrical ya ground lah ya teman-teman lebih dipaham juga ya uh, ground ya begitu dicolok ada suara trrr, pindah colokan enggak bunyi nah itu caranya ya cuma colokannya doang kita cari yang lebih baik lah istilahnya seperti itu atau ada juga kalau di sini dipakai uh, apa namanya uh, stabilizer jadi dia ngestabilin itu semua sama groundnya di bawah juga bagus. nah ini yang paling sebenarnya paling dasar eh, paling sering sering ada buzzing noise equipment ya buzzing balance sama unbalance kebanyakan itu salah balance sama unbalance pernah tuh sekali satu pelayanan gitu ya kita ada suara buzzing gitu di YCCR juga wah pada kepo mana tuh mana tuh enggak ya sorry maaf ada buzzing gitu buzzingnya itu ternyata si eren Aaron malamnya nelpon gitu, Dit kok bisa ada kayak gitu gimana 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 gitu. Ternyata uh, setelah dilihatnya ternyata ada masalah di uh, sinyalnya ada balance dan unbalance nggak ketemu gitu. Nah sinyal yang balance dan unbalance nggak ketemu ini menyebabkan ada electrical uh, ada perbedaan daya lah istilahnya di situ. Jadi menyebabkan ada sedikit buzzing gitu. Nah apa sih sinyal balance sama unbalance tuh? Simpelnya adalah sinyal unbalance itu bukan berarti balance itu bagus, unbalance itu nggak bagus gitu ya. Tapi intinya adalah kalau teman-teman keluarannya harus balance, masuknya harus balance juga. Kalau teman-teman keluarannya unbalance, masuknya harus unbalance juga. Karena apa yang terjadi kalau balance ketemu unbalance? Balance itu uh, kalau di ini informasi aja ya. Kalau di solder di dalamnya itu sebenarnya ada 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 solderan groundnya. Kalau unbalanced tidak ada solderan ground nih, jadi kalau ujungnya ada solderan ground nih, tapi dicolokin ke nggak ada nggak uh, ada ground ya, jadinya ada ada perbedaan di situ, gitu. Nah, ini ada beberapa mungkin kelihatan nggak ya gambarnya? Kelihatan kan ya? Ya, yeah. ya, yeah. uh, ini audio sinyal balance lebih mudah menghalangi gangguan elekt elektromagnetik. Ini sebenarnya teori sih Gua nggak terlalu bukan nggak terlalu percaya banyak juga balance yang nggak ganggu sama elektromagnetik gitu nah ini yang kanan tuh kabel XLR XLR kayaknya teman-teman udah pada tahu ya jadi ini sebenarnya kabel mic nah kalau kabel kayak gini biasanya ini ini bukan bukan pasti ya. biasanya pada umumnya itu pasti balance -nya. kecuali kalau lu buka dalamnya kalau lu buka dalamnya nggak di nggak di apa namanya nggak di solder gitu jadinya ya udah itu namanya juga ini dibuka aja kebetulan ada kabel di sini. Ini kayak kang listrik gue ya. Maaf maaf ngelucu lagi. Ya kalau kelihatan kelihatan nggak nggak ya kayaknya. Ya. Kelihatan Ya kalau di sini kalau kelihatan di sini ada tiga satu dua tiga. Nah salah satunya itu ada groundnya. Nah ini yang menyebabkan dia balance balance apa balance sinyal. Nah balance sinyal itu biasanya melewati dua dua poin satu microphone level dua yang kedua line level. Uh, ini kalau ini panjang nanti jelasinnya. Cuma intinya adalah mic level itu untuk microphone, line level itu biasanya untuk amplifier dan sebagainya. Gitu. Mic level intinya line level tidak melewati preamp dah gitu nanti. Jadi preamp itu hanya dibutuhkan untuk microphone atau di iBox. Nanti ada di penjelasan di iBox. Kalau bingung itu info doang sih. Intinya sih seperti itu. Jadi kalau microphone pastikan menggunakan XLR XLR. Nah, ini yang kedua yang mungkin agak sedikit jarang diketemuin di alat-alat per KPD nya ya, TRS namanya. Kalau kelihatan ya, kelihatan ya. Iya. kelihatan. Nah lihat uh, garis itemnya ada dua, ya kan? Nah ini sebenarnya balance sinyal teman-teman. Ada yang sebutin bilang itu kan stereo dit, iya, ya tergantung solder di dalamnya. Tapi kalau ini yang yang ini biasanya dipakai untuk balance sinyal. Karena apa? Karena ada groundnya di dalamnya. Nah. eh. Uh, ini yang sering ketukar adalah TRS dengan TS. TS itu unbalance signal. Unbalance signal itu biasanya kita pakai cuma untuk uh, instrumen. Keyboard teman-teman yang PSR, uh, pick up gitar, gitu ya. Nah, um, TS ini cuma punya satu. Satu strip. Mana ya sinyal TS gue? Oh, ini dia. TS itu cuma punya satu strip kelihatannya ini gua sampai jam berapa ya ya TS itu cuma punya satu strip nah itu yang menyebabkan dia menjadi unbalance apa jadinya kalau unbalance ketemu balance balance ketemu unbalance jadinya ada distorsi nah caranya adalah kita mengkonvert unbalance to balance namanya di ibox ini pasti udah pada familiar semua ya biar kita bisa move on di ibox gitu eh kok move on sorry Nah, di iBox ini uh, inputnya dia sebenarnya intinya mengubah unbalanced signal to balance. Jadi ts -TS masuk ke masuk ke satunya keyboard, satunya masuk ke inputnya si di iBox ini. Output yang gunain XLR masuk ke mixer teman-teman yang mic level. Nah, tapi membutuhkan phantom power. Nah, nanti kita jelasin lagi phantom power itu apa. Oke, okay, lanjut ya, agak sedikit ngebut, lupa waktu. Kok berapa menit lagi ya? Oke, okay. Ini masuk ke hardware equipment. Iya, habis baterai. Oke, okay, hardware equipment itu yang pertama adalah microphone. Nah, teman-teman mungkin udah familiar ya. Microphone itu ada dua kondensor, sama dynamic. Kondensor sama dynamic itu perbedaannya secara teknis kondensor itu electrical microphone. Jadi dia perlu daya tambahan, voltase tambahan, biasanya ada yang lambangnya 48 volt. Kalau dynamic itu magnetic coil, jadi dia tidak perlu tambahan karena dia mediumnya adalah magnetic gitu. Um, bedanya apa? Kalau kondensor itu lebih sensitif, cakupannya lebih luas. Cuma, jadinya hati-hati dengan feedback kalau deket dengan uh, speaker gitu ya. Nah, kalau dynamic microphone itu yang kayak gue pakai sekarang, cakupannya lebih... Uh, sempit makanya kalau misalkan ngomong pakai mikrofon dynamic biasanya gue agak sedikit ini supaya nggak teriak-teriak kalau begini kan gue nggak terlalu kedengeran kan jauh ya soalnya bener ya iya yeah. kedengeran ya nah karena ini jauh gitu nah uh, mungkin nanti di sekarang dicek sound kalau misalkan begini tuh jauh terus kedengeran nggak ininya banyak penyanyi apa banyak orang yang melihat wah Agnes mau nyanyi sampai sini nih dit. bisa dit gitu kan bisa nih sampai sini Agnes mau ya kan tuh Agnes mau alatnya dan dia punya dinamika suaranya beda gitu kan kalau kita ya udah nempel aja nempel aja dulu gitu yang penting terdengar dengan clear gitu kan oke itu untuk mikrofon maaf banget nih bro Aaron atau ini nanti kalau remind gue dicat aja ya tapi gue habis baterai thank you oke nah nah ini udah mulai seru nih siap siap benda harap pd nih <tuk> <tuk> ya, yeah. kuat 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 duit. Ya, yeah. ini ada setup yang gue rekomen sebenarnya. Sebenarnya gini, teman-teman kalau udah bisa ngerunut output input output input pakai cara apapun bisa sih sebenarnya. Gitu. Nah cuma outputnya itu adalah biasanya setup pertama itu sound card setup dua channel. Gue menyarankan ini cuma dipakai dua channel. Dua channel itu adalah satu instrumen satu mic. Tapi kan ada ya, mic wireless yang satu routernya bisa diisi empat gitu ya satu apa satu receivernya bisa ada empat mic gitu itu juga nggak apa-apa kalau memang kepepet banget gitu kan nah kenapa dua channel karena soundcard itu opsi yang tersedia kebanyakan binary jadi dua empat delapan enam belas dua empat dua empat nggak ada di sini juga pakai delapan kan nah kalau ada delapan channel sementara kita pakai full band maka harus ada yang dikalahin pasti ya nggak entah itu suara kicknya jadi nggak dipakein mic atau suara snare yang nggak dipakein mic gitu loh nah makanya gua sarankan kalau misalkan untuk bendahara PD gitu ya kalau mau beli kalau misalkan yang bertugas dua channel saja itu pakai soundcard nggak apa-apa kenapa karena lebih murah jatuhnya nah terus kalau misalkan gua full bandit PD-nya pakai orkestra wah gue hilang eh gue ah ini dia ini set setup nih contohnya ini soundcard V8 paling murah audio Apollo Twin yang cukup mahal gitu tapi kalau PD warnanya soundcard V8 ya ke kebangetan so, buat pelayanan 80 ribu ini soundcard V8 80 ribu cari bendahara yang naik dikit gitu loh Behringer itu Behringer paling standar sih kenapa soundcard tuh nggak di V8 nggak disarankan karena nggak ada preamp preamp itu apa preamp itu untuk ngangkat audio mic microphone bagus juga nggak apa-apa juga sorry sorry salah ngawur ya gue ngomong maaf nggak apa-apa juga bagus juga gitu V8 oke okay juga kalau misalkan dipakein untuk PD ya masih oke okay. cuma dia banyak kelemahannya nggak ada preamp dia punya unbalance dan sebagainya tadi kan gua udah ceritain balance sama unbalance jadi kurang lebih seperti itu ya jadi ya bearing sound card euforia masih harusnya masih sesuai budget gitu coba kurang asal 400 sampai 500 ribu gitu itu pd kan, oke okay. next ya, nah ini setup kedua, setup kedua itu pakai mixer, uh, mixer teman-teman, mixer itu uh, ada banyak ya Radit pun tenanya, ini kayaknya nyambung okay. sama kamu mau bahas deh, De. yeah, uh -uh. nah betul, mixer itu ada 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 caranya ada banyak, yang pertama adalah Menggunakan, tetap menggunakan sound card, jadi mixernya 16 channel, apa 24 channel, nanti outnya 2 stereo, masukin ke sound card, tapi harus line level. Oke, okay? kalau nanti minta dijelasin kenapa line level, nanti panjang, tapi paling enggak harus line level, bukan microphone level, nanti ada namanya double preamp, double preamp itu, uh, apa dia naikin daya mikrofonnya dua kali istilah gitu, makanya harus line level, nah. Ada waktu itu juga sempet tuh uh, apa Pelayanan juga Dia bagus Alatnya bagus gitu Cuma problemnya adalah Simple Outputnya dia Masuknya microphone level Jadi maksudnya XLR-XLR gitu Intinya Jadinya apa? Jadinya naikin dikit aja Udah kayak naikin uh, Se-RT denger gitu Terus dia nambah buzzing Istilahnya Nambah noise ya Nambah buzzingnya Nah gitu yang uh, Makanya gue sarankan Oke okay, Gue sarankan untuk Ehm um, line level. Nah yang kedua adalah USB sound card. Tapi pakai pake mixer. Jadi ada beberapa mixer yang udah desain ada sound uh, sound cardnya di dalamnya. Jadi tinggal colok USB. Problemnya adalah itu harus dicek apakah sound cardnya ngambil dari uh, stereonya apa dari masing-masing channelnya. Karena kalau ngambil dari masing-masing channelnya berarti kita mixingnya bukan di mixer mixernya. Nanti gue uh, jelasin di situ biar set up dulu. Oke okay, terus habis itu mixer output stereo. Ini pakai camcorder yang kayak tadi dijelasin sama uh, ko apa namanya ko Mario. Ini ada camcorder. Biasanya kalau kita di sini pakai camcorder kenapa? Karena sinkronisasinya pasti lebih aman dan juga kita bisa kasih limiter dan sebagainya. Ini camcorder. Jadi ada inputnya langsung di dalam kameranya. Mana ya kameranya? Eh inputnya hilang. Oh ini dia di belakang. Kalau gue buka sih ada sebentar. Ya, ini pakai camcorder. Kelihatan ya ada ada colok tangan, colokan colokan XLR-nya ya. Ada ya, edit. Ya. ya. Jadi ada dua di sini colokan uh, XLR-nya. Nah, pakai camcorder kalau 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 ada budget ya nggak apa-apa, pakai camcorder lebih enak sinkronisasi audio ya. Tapi kalau ini gua ngomongin tentang audio ya. Tapi kalau masalah uh, visual, tajaman gambar gitu, gue uh, gua nggak tahu. Gitu. Bukan nggak tahu, nggak nggak berani ngomong. Gitu ya. Oke. Okay. gue Gua geser dulu ya sementara ini untuk mixer setup. Oke, ini kan geser ke sebelah. Kelihatan ya teman-teman semuanya ya? Iya, mixernya ya. Nah, kalau mixer, teman-teman harus perhatikan kita anggaplah ambil setup yang mixernya ada USB sound card. Harus dicek. Ini ini kan channel apa? volume teman-teman per channel ya. Ini WL, ini singer 1, singer 2, singer 3, singer 4 gitu ya terus ada ada keyboard, ada gitar, ada ya gitarnya 6 itu contoh misalkan. Dari sini semua dikirim ke sini nih. Ini adalah outnya teman-teman. Outnya itu adalah uh, stereo out -nya yang kayak tadi gue bilang kalau teman-teman pakai sound card. Nah di sini on offnya. Di sini on offnya. Nah kalau pakai mixer USB sound card harus dicek apakah Si USB sound card itu ngambil sinyal dari masing-masing ini satu-satu digabungin atau dari sini? Ya, nah, cara ceknya gimana? Gampang, begitu dicolok, ini matiin aja. Kalau masih bunyi di komputernya, berarti dia ngambil dari sini. Kadang-kadang ini nggak dikirim. Ya kan? Paham ya? ya? ya. Ap apakah ada yang mau bertanya dulu? Paham semua ya? Oke, lanjut ya. Nah, ini satu-satu di sini. Gitu. Jadi balancing, 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 udah. Terus cek. Kalau pakai mixer USB, kalau misalkan di sininya mati, di sananya nggak kirim, berarti dia mengirimnya dari channel masing-masing. Tapi kalau misalkan di sininya nyala, terus di sini mati, di sana mati, berarti dia ngambil dari sini, dari stereo out. Gitu. Ini masing-masing dari sini semua di balancing, balancing itu disamain suaranya. suara suara WL-nya agak naik sedikit, suara singernya ya segini cukup lah, gitar satunya naikkan dikit, gitu ya. Nah, uh, itu masing-masing, masing-masing channel istilahnya gitu ya untuk untuk mixer. Oke, okay, sampai sini ada yang mau bertanya dulu? Dit ya uh, nyambung sama pertanyaan aku yang tadi. Jadi katakan teman-teman di sini di PD-nya udah punya mixer yang ada dimiliki sama parokinya gitu misalnya mm -hmm. uh, Untuk dia masuk ke dalam uh, laptop. Berarti dia butuh jembatannya itu si sound card itu. Eh, katakan mixernya bukan mixer USB. Iya. Oh, okay. Oke. Antara tadi yang aku tanya, antara sound card atau camcorder? Uh, cuma aku kalau, tadi mikir soalnya kalau teman-teman mungkin PD-nya udah punya mixer. Tapi di, ketimbang dia harus beli Misalnya mixer USB baru, apakah ya. mungkin bisa dijembatani sama si sound card aja ya. gitu. jadi bisa. namanya mungkin sekarang nggak begitu uh, banyak bisa oke okay. bisa tapi uh, sebenarnya ada problemnya biasanya nggak ngesing cuma ya kurang lebih 60 ml sampai 70 ml gitu itu kalau orang pede nggak kelihatan lah tapi kalau uh, live broadcast mungkin kelihatan tapi ada sedikit latency apa ada sedikit latency cuma memang nggak ya nggak apa-apa sih gitu kurang okay. lebih yeah. oke okay. lanjut dulu ya itu kalau mixer setup udah aman semua aman semua ini diem jangan-jangan ngantuk ya bosan ya Duh. <laughs> langsung insecure <laughs> aman dit aman dit oh, lagi itu dong thank you aman aman oh mantap ayo mana suaranya enggak <laughs> lucu ya maaf iya <laughs> <Tempul. laughs> yeah. oke okay, ini yang paling menarik nih hari ini wah bedah sound um, tadi di awal PW ya sengaja sebenarnya pakai laptop gitu kenapa karena uh, kenapa pakai laptop sengaja ini bukan males tapi beneran sengaja swear uh, kenapa sengaja pakai laptop karena sebenarnya gini kenapa sih kok nggak Radit hari ini nggak bilang EQ nggak bilang reverb dan lain-lain gitu ya karena yang di perlu didengar sama pd-pd kita umat-umat kita tuh sebenarnya uh, suara eh, bukan pd kita lah sebenarnya bukan pd ya apa ya audiens lah audiens gue kayak aja. kayak audiens lah yang didengar sama audiens itu suara yang clear bukan suara yang lo nya dapet banget nih kicknya uh suara kick drumnya penuh dengan bass gitu enggak gue pernah punya kejadian gitu ya ada mixingin lagu dangdut gitu kan lagu dangdut Nah, gudang dangdut begitu dimixingin eh dikasih ke produsernya produsernya balikin dit suara string-nya kurang naik wah gue naikin gue, gue balikin kurang naik lagi udah naik banget ini udah berisik banget ini string terus habis itu eh, singkat cerita pas gua tanya-tanya kok emang kurang naik banget ya iya gue udah denger di hp gua, ya iyalah kalau denger di hp suara string kagak kedengeran gitu kan jadi ah itu maksudnya adalah kita menggunakan device yang berbeda-beda di PD. Jadi kalau misalkan low-nya kita naikin, low-nya kita naikin full gitu misalkan. Mungkin untuk orang yang pakai speaker uh, Logitech terdengarnya bagus. Yang di HP belum tentu bagus. Kan beda-beda device-nya. Nah itu yang lebih ke arah situ. Waktu itu salah satu PD juga gitu. Di zoom, di chat. Suara soundnya kurang kenceng nih. Kencengin dong, saya kencengin. Eh yang di laptop, protes-protes. Dit, ini suara saya pecah, dit, turunin dong. Nah, bingung kan? Ternyata Uh, setelah lama dari situ ya pikirnya pecah ternyata emang ya mau gimana <laughs> pikirnya pecah kok gitu kan nah itu yang itu yang kadang kita uh, yang utama itu dua tadi kejernihan sound sama noise sound itu nah beda sound ini gue akan share screen ya ini udah masuk ke um, oh, kalau gitu yang ini dulu deh. nah ini adalah pas waktu gue pakai sound card uh, sorry sorry ini yang mana dulu ya Oke, okay, ini waktu YNC tahun lalu kok nggak salah. Ini make sound card. Jadi sound card 8 channel tidak melewati mixer, tapi tapping. Jadi melewati proses mixing dan mastering. Ya, ini. banget suaranya ya. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa Ya, nah, itu contoh suara ketika kita cuma pakai sound card. Nah, nah ini mungkin buat uh, Stefan tadi ya. Nah, kalau pakai mixer gimana, nah, pakai mixer ini ada contoh-contoh lagi contoh mixer. Jadi live broadcast sebenarnya ini bukan tapping. Waktu itu ada pelayanan juga. Uh, jadi tapping cuma gua ngambil dari Zoom jadi kualitasnya turun 720 jadi mungkin agak sedikit ini cuma aslinya sebenarnya aslinya sama gitu. Ini yang live broadcast untuk yang kedua. Sorak-sorak hanya bagi Tuhan Sebab api kemuliaan mm -hmm. Tuhan Dicurahkan untuk setiap kita Haleluya Mari saya lupa tangan mm -hmm. bersorak soraknya bagi nama Tuhan Terpujilah nama Yesus Tuhan Hampir semua hari seluruh penjuru pun datang Dengarkanlah suara nafir Hampir semua Ya, gitulah ya kurang lebih ya, biar nggak kelamaan. Nah, uh, itu yang broadcast pakai mixer gitu. Sebenarnya ujungnya sama karena nanti ada proses mastering di dalam OBS. Nah proses mastering itu nanti yang akan sebenarnya lebih banyak dijelasin di eh suara gue jadi kecil, ya oke. Okay. Yang akan banyak lebih dijelasin di uh, kelas terakhir gitu. Nah um, itu kalau pakai mixer, balancing, ini 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 nggak main EQ nih, ini cuma main balancing karena uh, apa in, uh, channelnya cukup banyak yang dipakai yang untuk yang di, di sini ya channelnya cukup banyak dan nggak sempet untuk mixing pasti. Jadi cuma balancing, gain ngatur gain, oke. Okay ngatur gain, ngatur balancing, ngatur fadernya, dikirim sinyalnya bagus, oke, okay, cukup, tambahin reverb, gitu. Jadi uh, kurang lebih seperti itu. Nah, aku coba share screen sekarang. Share screen ke desktop. Oke. Okay. Kelihatan desktopnya ya. Ya. Yep. Nah, terus kalau misalkan pakai laptop doang gimana, Dit? Gak bisa dong, gue. apa PW pakai laptop doang bisa. Cuma harus di, uh, harus di apa ya? Proses lebih banyak karena mic laptop beda-beda, ya. Caranya harus didengar, didengar. Uh, ini mic gue seperti apa? Gue, oke, okay, tadi pagi itu sebenarnya PW-nya taping jadi gue bisa play lagi. Ketawa ini yang tadi pagi ya yang kita tapping nah ini um, aslinya suaranya gue matiin dulu semuanya suara aslinya itu sebenarnya gini Kau Raja kedengeran ya? Hanya kemar, ya kecil ya yang pertama gue kasih noise suppressor habis itu gue naikin suaranya habis itu dilumit Mari sama-sama serukan Ajak kau Tuhan Ajak kau Tuhan Agung Ya teman-teman udah dengar sih tadi ya Ya Nah itu yang gue ambil dari tiga Dari proses dari pakai mic itu Ah gue akan jelasin satu satu Noise suppressor itu apa? Oke caranya untuk kesini Itu kan tadi dijelasin untuk source nya ya Jadi ini ada media source sih sebenarnya itu teman-teman klik kanan terus ada tulisan filter di bawah sini ya nah kalau tadi si ko Mario pakai efek filter di sini untuk masukin green screen kalau kita pakai yang atas audio filter gue ulangin ya pelan-pelan ya ini ada source nya di pw habis itu ini klik kanan ini ada tulisan filters nah ini ada di sini pertama yang gue hilangin tadi apa kita uh, uh, sharing soal noise gitu makanya gue noise uh, kasih noise suppressor dit kok yang low quality nggak high quality gue nggak ngerti kenapa yang yang good quality nggak ada nggak ada parameternya berapa dB yang dipotong gitu jadi gue nggak berani kalau misalkan begini yang dipotongnya nanti ternyata banyak gimana karena motong noise bisa jadi suara kita yang lagi pelan pelan begini yang nggak nggak kencang kencang banget dianggapnya noise gitu kan kan nggak bisa beda nggak bisa bedain noise, -nya. noise ini noise apa enggak bedanya adalah dengan cara kalau ada yang menyentuh 4 dB ke bawah itu dianggap sebagai noise. Ini, kalau yang ini. Jadi kalau ada yang menyentuh 4 dB itu kayak satuan kayak sentimeter, kilogram gitu ya. Cuma sebenarnya rasio, cuma sekarang anggaplah itu adalah sebuah satuan, satuan audio. Gitu ya. Kalau ada yang di bawah 4 dB, itu namanya uh, noise, udah noise. Jadi di-cut sama sama si noise suppressor sebenarnya nggak nggak sampai 2 dB, 2, 2 db aja sih, maaf. Oke, terus apa yang dilakukan selanjutnya? Oke, ini agak sedikit ini sih. Ini sebenarnya bisa pakai gain biasa di limiter. Ini sebenarnya bisa pakai gain biasa. Ini tuh istilahnya, gue nge-noise Habis itu harus dinaikin levelnya supaya kedengeran. Kenapa nggak dari sini aja, dit? Nah, kalau gue sarankan tidak menaikkan turunkan dari sini. Kenapa? Karena ini adalah input kalau kita nurunin di input itu berarti nanti akan mempengaruhi meng keseluruhannya gitu jadi ibaratnya gini ini kan suara eh gua gak ada kamera ya tadi ini anggaplah suara dari 0 sampai 10 gitu ya 0 dB sampai 10 dB anggap gitu contoh ya kalau turunin ee, PW nya itu maka turunnya jadi min 5 sampai 5 gitu misalkan jadi jaraknya range nya tetap 10 tapi dengan limiter atau dengan naikin di gain kalau 0 sampai 10 diturunin 2 dB itu bukan dari 0 sampai 10 tapi 0 sampai 8 gitu ya. Paham ya sampai sini ya? Eh, uh, mau nanya deh. Iya, boleh. Ini yang bentuknya kayak mixer kamu barusan ada tombol tombolnya itu, itu bawaan dari OBS atau itu eksternal? <laughs> enggak, yang ini eksternal, tapi uh, nah, harusnya enggak gitu. pakai yang ini. Harusnya pakai yang gen gen ini juga bisa ada nih. Ini bawaan dari OBS. Oke. Okay. Nah, jadi kurang kenceng nih, naikin empat Nanti parameternya kelihatan dari sini nih. Oke, okay, kalau gitu gue coba dulu aja dari sini pakai sini ya. Ini di remove aja dulu deh. Oke okay. eh nge sebentar ya biasa-biasanya oh kalau dia kalau pakai output Halo, yang itu senang agak senang sedikit nge oke okay. ini kita sebelum mulai kita memuji Tuhan dulu ulang ya kita ulang filter oke okay, ini ada gain ya kelihatan ya iya kelihatan gini enggak enggak ya kelihatan kan ya share screennya ada enggak ya? ada kan ada Oke. Okay. Nah, ini ada gain 1,7. Kita coba naikin. Kita play terus kita naik uh, lihat di sini ya di nah. Kasih ini kan masih jauh nih. Ada tulisan kecil, berarti di bawah berubah. tuh, di bawah minus 10 Berarti gue naikin, Kasih misalkan. Oke. Okay. Anggaplah 9 gitu. Nama Tuhan, Tuhan gitu. kita bukan. Nah ini udah sesuai kan, baik, sesuai lah. Uh, nah, begitu dikasih noise, dikasih kin, kita tahan pakai ini. Ada ini bawaan juga, namanya limiter. Limiter tuh fungsinya apa? limiter itu fungsinya adalah kalau dia naik di atas kalau dia naik di atas 0,20 dia akan di cut gitu. Jadi kalau misalkan gua ngeping rrrt, gitu atau kayak tadi itu 0,20 dia akan ngekat gitu. Jadi di bawah 0,20 dia akan gencet nah istilahnya. Dia akan gencet suaranya supaya jaga tetap supaya tetap di standar 0,20. Gitu. Oke, okay, deh. Jadi ah. tapi suaranya kalau di dia istilah membatasi gitu suara pujiannya masih tetap bunyi gitu terdengar. Tetap tetap terdengar nggak terdengar, uh, cuman jangan over, over tuh maksudnya nanti gini, karena dia tuh sebenarnya kayak ngejepit suara gitu. tapi kalau ngejepitnya uh, apa, ngejepitnya apa kecil, dia nggak akan berasa. tapi kalau ngejepitnya jauh banget gitu, kayak gini nih, nih gue play. kuasanya dalam hidup kita bukan hanya baik, dia juga sangat ajarin setiap. kelihatannya kecil, cuma dia kedengarannya kayak tikus iya, kejepit gitu, karena terlalu banyak limiternya dengeran ya Iya gitu sama-sama puji nama dia gitu kurang itu kurang lebih uh, kalau mau pakai mic uh, dari laptop paling nggak masukin ke OBS masukin juga uh, audio input capture nanti ada uh, sound buat OBS kayaknya habis ini soundnya buat OBS ya oke okay. sekarang dijelasin untuk OBS ya gue punya waktu sebentar lagi ya maaf bro over ya oke okay, oke okay. kebut aja kebut oke okay. Uh, sekarang akan lebih detail lagi soal uh, OBS. OBS. Gue uh, gua gedein aja. Nah, gua nggak pakai studio mode ya. maaf ma ya, kok ko Mario. Um, ini OBS. Ini tuh sebenarnya tadi scene ya. Scene itu kayak ibaratnya kayak sesi ya. Kalau sesi satu itu di sini nanti masukin sesi dua source itu isinya apa aja yang mau kita masukin di sini tersebut gitu. Nah kalau ini ada audio mixernya jadi begitu kita masukin media source itu akan langsung masuk di sini. Ini desktop audio ini sebenarnya bisa kita remove aja sih. Kalau gue sih selalu bisa di remove gak sih. Gak bisa ya. Ya udahlah. Ya tapi selalu dipakai di PW. Kalau Advanced Audio Properties itu biasanya untuk mengaktifkan. Jadi harus di monitor monitor and output. Kalau monitor off dia nggak akan ada suaranya. ya kalau monitor off dia nggak akan ada suaranya nggak ada ya nggak ada ya nggak ada oke okay. ada nah kalau kita ma mainkan baru monitor and output Tidak baru pandang wajahnya <tuh> gitu ya nah ini itu adalah audio mixer jadi kalau mau masukin filter dan sebagainya itu uh, ada di sini nih filter gitu ya Nah, harus dimaksimalkan. Ini preference karena gua cuma ada waktu ternyata dua menit lagi, jadi dikebut aja. Preference nya di audio. Karena lagi dinyalain virtual kamera, ini dibikin 48 kHz stereo. Habis itu, nah di sini nih. Biasanya di sini yang buat untuk monitoring sama outputnya di setting aja apa? VB cable bisa. Uh, yuk Kalau gua lagi pakai sound card, jadi gua masukinnya di sound card. Kalau nanti teman-teman nggak pakai sound card, kalau nggak pakai soundcard masukinnya ke VB cable gitu VB cable terus ada kalau di Mac ada ISO U audio capture gitu ya habis itu um, kalau ini sih standar sih kontrol ya kalau start streaming itu sebenarnya untuk ke YouTube atau ke platform-platform lain yang yang streaming kalau start recording itu nanti kita untuk record masuk ke download kita kalau virtual kamera itu yang untuk ke Zoom tadi dari jelasin ya studio mode tadi yang ini terus setting gitu jadi kurang lebih gitu jadi kalau mau PD kalau biasanya sih kalau gua masukin dulu di sini gitu audionya audio input capture nah ini audio input capture juga misalkan contoh um, gue pakai yang ini aja deh mana ya yang mixer kamera mixer Oke okay. kalau teman-teman mau masukin audio input capture di zoomnya eh, di OBS nya kita tinggal tambahin add nih di bawah source ada add source itu kayak di dalam sesinya itu tambahin audio input capture ini ya ada ya audio input capture oke okay. nah ini bisa dipilih apa aja eh uh, anggaplah sekarang gua mau pakai webcam uh, micnya webcam itu ada di Logitech ini ini ada pilihan ya lu mau pakai input capture nya apa gitu ya Nah kalau misalkan pakai webcam gitu Oke okay. ini ada sinyal ya cuma nggak ada suara ini Kemungkinan besar feedback jadi gomit aja dulu ya, tapi ini ada suaranya. Tapi belum masuk ke kalian, harus di seperti biasa, advance audio properties. Jadi, ada harus di advance audio properties supaya dibuka, sebenarnya dibuka channelnya supaya masuk ke outputnya. Advance audio properties ini masuk ke monitor and output. Nah, ini teman-teman, tadi kan ada penjelasan tentang signal flow ya kalau misalkan di audionya sini ada tulisannya monitoringnya Universal Audio Thunderbolt atau nggak VB Cable deh, contoh VB Cable kalau misalkan VB Cable maka inputnya di zoom teman-teman harus VB Cable juga jadi kiri bawah harus VB Cable juga kalau Universal Audio Thunderbolt di zoomnya harus Universal Audio th Thunderbolt juga supaya nyambung, supaya dia kayak outputnya Audio Thunderbolt, ya udah inputnya th Audio Thunderbolt juga okay. gitu itu gue stop stop share ya lalu selanjutnya terakhir itu adalah mana ya ppt gue oh ini dia nah ini pd check sound seperti biasa oke okay. ya ppt-nya hilang kok gitu gue share screen aja nih Oke, okay. PD Jackson seperti biasa. Nah, teman-teman kenapa tadi kan gue cerita di awal bahwa sebenarnya tuh harusnya ada mixer broadcast kalau di TV dan sebagainya. Nah, kalau kita juga ada karena sering banget kalau ada pelayanan gitu, uh, speak apa uh, monitoringnya gue, mixingnya itu bukan dari source nya uh, mixer atau source nya uh, OBS nya, tapi gue mixingnya di source nya device lain karena hasil broadcast dengan hasil mixingan kita di Uh, source utama kita sering berbeda. Sekali lagi ya, uh, kalau misalkan contoh, ini kan gue lagi dengerin suara kalian nih di speaker. Suara gue udah enak nih kayak gini nih. Tapi belum tentu di teman-teman enak bisa jadi beda. Nah itu harus di mixing, apa harus di checking, checking ulang gitu. Uh, ibaratnya seperti apa mixingnya harus di device yang lain. Caranya biasanya beda-beda sih, terserah nyaman di pd aja cuma biasanya ada satu orang di luar petugas pujian yang cek ini internet speednya bagus gak ininya bagus gak gitu terus pujian mainkan satu lagu perhatikan juga alat-alat uh, yang kita pakai headphone kalau headphone nya bassnya lebih tinggi harus dihati-hatikan jangan sampai ini suara keyboardnya bassnya ketinggian turunin padahal uh, suara bass apa headphone nya dia yang yang bassnya tinggi banget gitu kan jadi beda-beda habis itu koreksi koreksi yang sesuai kayak eh itu suara gitarnya kurang kenceng ya Coba naikin deh tapi kita harus familiar dulu dengan alat yang kita pakai gitu untuk PD cek sound ya gua udah overtime 10 menit mohon maaf Oke okay. ada pertanyaan sampai sini dulu kayaknya udah pada ngantuk ya maaf maaf Dit yang barusan kamu jelasin itu untuk cek sound uh, maksudnya ada satu teman-teman kita di pelayanan di timnya itu yang berlaku seperti audiensnya gitu ya. Sebagai audiens audio engineer. Oke. Okay. Karena biasanya juga kalau di kalau di errands gitu ya. Kalau di CCR gue dengerinnya bukan dari mixernya, tapi dengerinnya dari device orang gitu. Iya, yeah, yeah. Biasanya minjem HP, Aaron minjem HP siapa gitu. Pinjem dong. Jadi begitu denger audionya wah beda banget ini ternyata baru mixing dari situ. Karena yeah. pasti ada gap sinyal di situ. Kayak dengerin, ya, kayak kita dengerin di rumah gitu ya. Jadi, iya, betul, lebih baik okay. seperti itu, gitu.